Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di video kali ini. Saya akan bikin tempat pembenihan padi. Itu aja videonya. Jangan lupa tonton, like, komen, dan share videonya. Terima kasih yang selalu support. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal serta berkah, serta dimudahkan segala urusannya. Itu aja videonya. Saya mau bikin tempat pembenihan padi. Let's go. Saya udah beres meratain tanahnya nih. Ini mau bikin tempat pembenihan padi nih. Tinggal meratain nih. Nah, ini udah rapi tuh. Udah rata. Ini saya mau meratain nih pakai gagaruan nih kalau di Subang namanya. Bisa meratain. Thank you.
pinggirnya. Sudah beres gitu. Terpahit sebenarnya. Kabar besok. Bawangnya kesini. Ada ganggang nih. Kalau di Subang kayak amang. Ini harus dibuang nih. Terbuang. Sungai besok atau tanggul apa? Bar. Ada terbuang. Ini mengganggu. Terbuang. Ini ganggang. Subang namanya Kayaman. Nah, ini benih tanah. Nanti saya mau tebar sebentar lagi. Sungai. Ini ketan, yang ini kisadane. Ini kisadane. Nah, ini udah siap tempat benihnya. Nah, ini hasil direndamnya 2 malam, 2 hari 2 malam sudah direndam di air, didinginkan, dibiarin, ditutup sehari 1 malam nih. Ini hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Kita pada keluar akarnya. Ini yang ini ketan. Semai, kalau di Subang namanya tebar, sudah keluar akarnya. Ini padi cisadane, ini. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan padinya nanti mulus, berkah terus. Hasilnya melimpah. Selanjutnya biar bagus selanjutnya. Thank you.
Subang namanya tebar ya. Enggak terkontrol Pak. Kalau yang di sana bagus. Nanti sudah ini saya mau kabur ini. Abu nanti kalau udah beres semuanya saya taburin debu abu alhamdulillah semai benihnya udah beres nih. Langsung ditaburin ini apa abu yang disaring nih. Abunya lembut nih. Nanti nunggu kurang lebih 20 hari nih sampai bisa dibabut bisa ditanam. Ya mungkin kemarau kayaknya cepat nih bagus nanti. Biasanya ini nanam padi ketan. Kalau yang sebelah sini padi bisa banyak. Nah, ini sebelah sini nih batasnya. Sebelah sini ketan nih. Seperapatnya.